Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Persatuan Seniman Malaysia Seniman menyokong tindakan penerbit filem dan drama yang mahu memboikot mana-mana pelakon bermasalah dan terlibat dalam kontroversi. Presidennya iaitu Zaid Zaidi berkata tindakan tersebut dilihat wajar dilakukan sekiranya kontroversi itu boleh mencemarkan nama industri seni tanah air. Seniman sangat menyokong tindakan produksi blacklist nama-nama artis yang penuh kontroversi ini. Lebih-lebih lagi kalau kontroversi mereka merosakkan nama baik industri seni tempatan, katanya. Dalam pada itu, Zaid Zaidi berkata seniman sendiri akan menilai sejauh mana tahap kontroversi melibatkan seseorang artis sebelum mengambil sebarang tindakan. Ini termasuk mengambil kira kes seseorang artis itu melibatkan undang-undang atau sebaliknya. Kami turut menilai juga apa kontroversi tersebut termasuklah melibatkan isu jenayah atau kesalahan mahkamah syariah. Apabila artis tersebut sudah disabitkan kesalahan dan mahkamah sudah jatuhkan hukuman, baru kami juga akan mengambil tindakan yang sewajarnya, ujarnya. Zaid turut mengingatkan penggiat industri seni khususnya pelakon untuk sentiasa menjaga image mereka di mata masyarakat. Pelakon membawa diri mereka sebagai produk dalam industri kreatif, jadi mereka harus bertindak mengikut selera masyarakat yang melihat. Jangan salahkan netizen kalau kena boikot, mereka tahu menilai baik dan buruk, salahkan diri sendiri dahulu, katanya.